Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Cak Gondrong, masih di channel Batiniah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita, murah rezeki dan mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para sedulur semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas asma mata malaikat atau ilmu mata malaikat. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah inti atau kunci dari mata batin dan terawangan. Karena setiap orang yang sudah memiliki ilmu ini, insya Allah mata batinnya tajam, penglihatan mata batinnya kuat, terawangannya juga jauh, tajam juga terawangannya. Nah, terus pasti bakalan ada yang nanya, kalau misal saya nggak pernah ngamalin membuka mata batin, apakah bisa? Insya Allah bisa, karena kita kan berdoa, berusaha dan meminta kepada Allah, dan semuanya yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Nah, insyaallah bisa. Asal kita mau berusaha dan berdoa. Dan untuk tata cara amalan untuk mengaktifkan atau penyelarasan mata malaikat ini tidak lama. Cukup 3 malam saja atau 3 kali saja gitu. 3 kali pengaktifan. Kalau ingin lebih yakin lagi atau lebih kuat lagi, ya dilakukan 7 kali atau 7 hari atau 7 malam gitu. Amalan ini atau asma ini diaktifkan setiap habis sholat subuh. Nah, untuk peralatan yang harus disediakan hanya air satu mangkok saja atau satu bak gitulah, jangan terlalu banyak. Intinya jangan pakai botol biar bisa buat cuci muka gitu. Nah, jika sudah sediakan airnya satu mangkok, sedulur semua sholat aja dulu sholat subuh. Kalau udah selesai, yang mau doa-doa terserah lanjutin. Kalau udah selesai semuanya, langsung aja baca tawasul dari amalan ini. Untuk tawasulnya sudah saya tulis di deskripsi. Monggo silakan di screenshot atau mau ditulis. Saat pengaktifan atau penyelarasan, tawasulnya boleh dibaca melalui buku. Tapi untuk amalannya harus dihafal. Amalannya juga enggak terlalu panjang sih. Nah, tawasulnya sudah selesai dibaca, langsung baca amalannya. Untuk amalannya, Bismillahirrahmanirrahim. Jibril di mata kananku, Mikail di mata kiriku, Israfil di mata putihku, Izrail di mata hitamku. Ya mata muka, ya mata basir, mataku tajam bercahaya berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca sebanyak 101 kali. Setelah selesai dibaca, tiupkan ke air sebanyak 3 kali. Setelah itu, air yang ada di mangkok itu jangan diapa-apain, langsung dijemur di luar yang sekiranya nggak dibuat mainan sama anak-anak, jangan sampai anak-anak tahu. Ditaruh aja di luar, nanti kalau udah matahari keluar, sekiranya terkena matahari airnya, nah taruh aja di luar sampai duhur tiba. Kalau duhur udah tiba, sholat duhur, setelah selesai sholat duhur, ambil airnya. Nah, terus airnya buat cuci muka yang sudah dijemur tadi. Buat cuci muka, usahakan mata kalian terkena air tersebut. Bola matanya usahakan terkena air. Habiskan semua airnya untuk cuci muka. Nah, kalau udah selesai cuci muka, jangan diusap. Mukanya jangan diusap. Biarin aja kering sendiri. Nah,
itu udah selesai. Kebesokannya, ke hari kedua, ulangin seperti itu lagi. Hari ketiga, ulangin lagi. Jadi intinya penyelarasannya dilakukan sehabis sholat subuh, sama seperti cara yang pertama barusan. Nah, kalau udah dilakukan minimal 3 kali, terus selanjutnya untuk pengaplikasiannya atau biar lebih menyatu, jadi kuku jempol kanan kiri itu dipertemukan atau disatukan kukunya, terus digosok-gosok. Nah, ketika digosok-gosok sambil baca amalannya sebanyak 3 kali saja. Kalau udah, tiupkan ke kuku. Jadi kukunya ditiup dua-duanya. Kalau udah ditiup, itu kukunya diusapkan ke kelopak mata. Jadi merem ya. Jangan melek. Merem, terus kukunya diusapkan ke kelopak mata. Yang kanan ya untuk mata yang kanan. Kuku yang kiri untuk mata yang kiri. Nah, itu dilakukan berapa kali? Ya sekali aja, sekali aja. Nah, kalau udah bisa langsung dites. Nah, cara ngetesnya gimana, Cak? Nah, gini. Asal beli sendiri ya lampunya. Jangan lampu orang lain yang dicoba, kan kasihan. Nah, beli lampu. Lampu apa mereknya terserah. Nah, terus colokin, nyalain. Terus pandangin lampunya, baca amalannya 3 kali dalam hati. Terus udah dibaca 3 kali, niatkan aja dalam hati. Misal niatnya minta kepada Allah mau mematikan lampu yang dilihat, atau ingin memecahkan lampu yang dilihat gitu. Nah, kalau memang ilmunya udah menyerap ke dalam tubuh atau udah selaras, udah menyatu, udah mendarah daging, maka lampu tersebut akan pecah atau mati, tergantung niat yang kita minta gitu. Jadi ini 3 kali aja udah bisa langsung dites, dan insya Allah bermanfaat sekali untuk kalian semua, terutama yang belajar ilmu spiritual. Nah, jadi gini, maaf saya lupa tadi, ketika pengaktifan atau penyelarasan setelah sholat subuh itu dibacanya dalam hati aja ya, dibacanya dalam hati biar orang lain gak kedengeran gitu. Atau kalau mau yang diucapin, ya yang penting bibirnya gerak, tapi jangan bersuara gitu, biar orang lain gak denger. Ya jalur ya. Nah, jadi ini manfaatnya, kita bisa menembus alam gaib, mata batin, terawangan, juga bisa menaklukkan lawan jenis atau sesama jenis. Tapi kalau sesama jenis, jangan kita minta untuk cinta sama kita, itu bahaya ya. Jadi kalau lawan jenis, pandang matanya, kita tatap matanya, terus baca amalannya sebanyak 3 kali, terus niatkan mintanya apa, misal biar dia jatuh cinta gitu, pandang aja. Nah, insya Allah dia bakalan ngejar-ngejar kita. Nah, kalau untuk musuh kita, misal mau berantem nih musuh kita, pandang aja matanya, baca 3 kali, niatkan biar dia tunduk sama kita gitu, atau takut gitu ya, dia bakalan tunduk kayak orang habis ketemu hantu gitu, bakalan tunduk ketakutan gitu. Ya, paham ya Lur ya. Jadi intinya ini bisa dibilang multifungsi, segala hajat asalkan penggunaannya melalui mata kita gitu. Paham ya Lur ya. Nah, jadi mungkin ada yang masih belum paham, silakan berkomentar, dan jangan lupa di like kalau kalian suka. Ya. Dan di-share juga bagi yang ikhlas, yang belum subscribe monggo silakan di-subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.